Kenapa dengan ucapan kita begitu kasar dan juga tidak tertata?
Karena kita ucapkan dan kita tunjukkan kata-kata kita begitu kepada orang yang kita pandang rendah, kepada orang yang kita pandang sinis, dan juga kepada orang yang kita pandang di bawah daripada kita. Tidak akan mungkin kita menuju kepada Datu Mufti. Tidak akan mungkin dengan kita menuju kepada Bapak Perdana Menteri. Tidak akan mungkin dengan kita bercakap kasar dan masak dengan salah seorang pegawai kerajaan tinggi. Kenapa? Sebab karena kita merasa berada di bawah daripada orang yang berkenan. Kenapa pelaku penderaan? Kenapa dipukul? Kenapa dicerca? Kenapa dihinakan? Sebab kita anggap dia tidak lebih daripada seorang aman, tidak lebih daripada seorang hamba saya, tidak lebih daripada seorang pembantu. Coba kalau dia yang jadi majikan kita tidak berkata kata-kata seperti itu. Kenapa dengan pembantu tidak memperkatakan kata-kata yang lasak dan tidak menjawab dengan ucapan kita? Selalunya ada juga yang lasak dan dia dengan aksi, reaksi daripada tekanannya keterlaluan tertentu. Tak kisah majikan muka, atasan muka, awak kataku kasar pun juga akan berkata kasar, bercakap-cakap kasar pun juga dengan kamu. Itu sebagian. Tapi kebanyakannya tundukkan kepala, senyap dan diam, dikatakan anjing minta maaf, dikatakan khinzir, dikatakan bodoh, dikatakan kurang asam, dikatakan kurang garam, dikatakan kurang beras, katakan kurang apa saja, itu dia tidak menjawab. Dapat kita pahami daripada tasawuf itu, yang pertama untuk kita mengatasi dan juga menanggulangi problem yang berlaku di masyarakat yang pada saat dengan kita memiliki kelebihan dalam hidup. Mungkin kelebihan kita itu dengan harta, mungkin kelebihan kita itu dengan jabatan, mungkin kelebihan kita itu dengan kedudukan, mungkin kelebihan kita itu dengan ilmu, mungkin kelebihan kita itu dengan pangkat atau kedudukan kita. Dengan segala kemuliaan, dari mana datang kelebihan? Kelebihan yang kita miliki itu sebagai satu nikmat, sebagai satu anugerah daripada Allah. Allah bagikan secara beri, yang walaupun ramai orang yang lebih cerdas, ramai orang yang lebih pintar, kata seorang budak berhadapan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, kalau layaknya untuk tampil berbicara di hadapan Tuhan itu disebabkan karena dengan faktor usia. Kalau layaknya tampil untuk berbicara di hadapan seorang menteri dan khalifah itu harus dengan orang yang lebih dewasa usianya. Maka ramai, matikan handphone, maka ramai di kalangan rakyat kita atau di kalangan kita yang lebih tua usianya daripada Tuhanku. Tapi ternyata Tuhanku yang terpilih untuk menjadi khalifah pada saat itu. Nah, jadi dari sini bukan karena faktor kita lebih tua, bukan karena faktor kita lebih kuat, bukan karena faktor kita lebih hebat sehingga dengan kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Kelebihannya dengan ilmu, kelebihannya dengan takwa, apakah disebabkan karena badan kita besar? Berapa ramai orang yang berbadan besar ternyata untuk bertasbih, tahmid, takbir 33 pun ternyata tidak mampu. Berapa ramai orang-orang yang kaya ternyata dengan kekayaannya dia tidak boleh untuk duduk meletup di hadapan Allah sebagai seorang hamba yang mengharapkan segala-galanya daripada sang pencipta. Berarti bukan karena faktor kekayaan, berarti bukan karena faktor badannya besar, berarti bukan karena faktor kecerdasan dan kepintaran sehingga dengan seseorang mendapatkan yang lebih daripada Allah Jalla wa'ala. Mungkin lebih dengan tahajudnya, mungkin lebih dengan zikir dan ibadahnya, mungkin lebih dengan ilmu dan pengetahuannya, mungkin lebih dari segi pergaulan dan juga dari segi muamalahnya, mungkin juga lebih dari sudut harta dan kekayaannya. Kesemuanya yang Allah berikan lebih kepada kita tadi itu bukan faktor karena kita lebih, tapi justru hanya semata-mata satu anugerah daripada Allah Jalla wa'ala. Sebelum kita berkomunikasi dan juga sebelum kita berhubungan, bahkan tidak pernah berhubungan sama sekali dengan Ahkamul Hakimin, dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Azizu, Al-Khaliqul Jabbaru, Mutakabbir, Al-Bari'ul Musawirul Ghafarul Qahar, Al-Wahab, Al-Razak, 99 nama Allah yang terpampang di dalam surau kita ini. Sebelum kita memohon dan meminta, bahkan pada saat segala-galanya tidak kita miliki, pada hari kita dilahirkan,
tidak ada duit, tidak ada harta, tidak ada jabatan, tidak ada kedudukan, bahkan pun juga tidak ada nama. Hari kita dilahirkan, kita belum ada nama. Siapa yang memberikan segala-galanya? Allah Jalla wa'ala. Itu hanya semata-mata anugerah, nikmat dan pemberian daripada Al-Mawla Jalla wa'ala kepada kita. Maka bagaimana sebagai Tuhan rasa terima kasih kita kepada Allah dengan anugerah yang Allah bagikan tadi itu? Allah bagikan aku duit banyak, bukan berarti untuk membuat aku sombong, bukan berarti membuat aku jadi angkuh, bukan berarti membuat aku jadi ego, bukan berarti membuat aku tidak sopan. Allah berikan aku kelebihan, harus juga aku memberikan yang lebih, yang positif, yang lebih baik, yang lebih mulia sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab kalau saya kurang syukur kepada Allah Jalla wa'ala, sebab saya tak punya duit banyak, rumah kecil, kereta kecil, satu keretanya kancil, kemudian duduk di rumah teres, nyewa pula, rumahnya bukan setakat teres saja, bocor lagi. Masya Allah dan barakallah, apa yang anak-anak kita banggakan? Jadi kalau saya tidak bersyukur, bukan boleh tidak bersyukur, tetap saya wajib bersyukur. Yang seperti apapun keadaannya, tetap kita wajib bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kata salah seorang, apa yang anak awak katakan syukur, apa yang awak nak katakan bersyukur kepada Allah. Sedangkan yang saya lihat kamu terbaring tuh dengan komplikasi. Tolong mendengarnya, Bos. Saya catat benda yang jarang jangan dipercayakan. Saya tidak mengganggu perjalanan dari sekitar kita dengan Al-Quran. Jadi yang hak mengurusi tadi itu dilarang, potong tuh. Saya lakukan, nantikan. Tadi saya masuk, nanti tanya nanti pada masa kita buka sisi pertanyaan. Ada lebih tahu. Kalau teman-teman saya berhenti terus terang. Saya berhenti.